Macam mana cara orang buta minta gaji? Macam mana? Tak payahlah buat gaya macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukannya bisu. Main gogo, main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air, air apa paling berani? Wah, tanya kat family. Air apa paling berani? Tak tahu lah. Air terjun. Ya, itu pun tak tahu. Kenapa dan banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia, tak tahu nama Yamaha Mahmud ke pun tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Lampu Aladdin jawab. Lampu ajaib tak. Jawapannya lampu majikan sebelah. Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya. Kau pahal tu kan? Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Donald Duck jawab. Itik memang dua kaki eh. Allahu Akbar. Tu yang payah tanya tu. Confident Donald Duck. Ada kan? Itu. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Macam mana cara orang bisu minta rokok? Ha betul. Puan tu betul. Macam ni lah. Betul? Macam ni ke? Macam ni ke? Bagus. Akhirnya ada gak yang betul. Macam mana cara orang buta minta gaji? Macam mana? Tak payahlah buat gaya macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukan bisu. Ha, Datin kolak tu nasib baik tak buat. Dia dah terbayang dah tadi. Macam ni ke? Macam ni ke? Kan? Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu, dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Buaya tak pernah bunting, buaya bertalur. Ha ilah, dah lah menyarap kawan tu. Pernah tengok buaya macam ni? Pernah tengok? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji kat keluarga kita bagus sebab dia nak menguji fokus. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya, maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. Boleh. Dia terbayang tu orang bisu. Dah lah bisu. Dah lah buta macam ni. Apa hal kan? Maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Ha, jadi maknanya atas kita mencorakkan keluarga kita. Tadi saya habiskan tadi kunci keluarga bahagia tadi yang kata lima tadi kan, kunci rumah, kunci pejabat cari rezeki yang halal, kunci kereta bawa ke pemanduan, kunci syurga, last sekali kunci spare. Ayah ni kita kena pegang. Macam persatuan ni pun semua kunci-kunci tu kena ada. Kunci persatuan, kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal. Hanya itulah. Kunci kereta perana hala tuju nak bawa persatuan kita. Keluarga pun sama. Dan last sekali bila sebut tentang kunci spare, kunci tak boleh ada satu dalam rumah. Kunci tak boleh ada satu je dalam persatuan. Maksud dia, kunci tak boleh ayah je pegang. Ada kunci spare. Ayah ada satu, isterinya pun ada satu, anak-anak pun ada satu. Maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagia dan saling membahagiakan. Dalam persatuan juga, jangan ingat kunci persatuan pada pengerusi. Bukan kuncinya pada AJK. Tapi semua ada peranan masing-masing. Orang nak buat program, datang. Datang ramai-ramai. Benda ni benda yang baik. Daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Kang tak semain jemaat pula kang. Kan? Saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita. Kena sudi saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006. Saya handle Puspanita ni bawa dia buat team building, dia buat kat Melaka. Saya ingat saya buat grup dalam 50 orang masa tu. Dengan syarat dia kata saya seorang ceramah 3 hari tu. Saya kata okey lah. Saya kata masa tu kan buat dululah, lama dah. Jadi hari ni jumpa balik Puspanita. Tapi beberapa Puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspanita kan. Yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam mana pun tahniah, syabas Puspanita berada di lanasan yang baik. Sebab anda adalah
kunci dan tunjang di dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang baik tu datang kepada Allah SWT melakukan pembuka kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.